Halo semua, jumpa lagi kita di video kali ini. Dan video kali ini saya akan share dengan anda perfume daripada Chanel, yaitu Bel Respiro. Ini adalah boxnya. Okay, kita akan tengok dari bermula dengan presentation. Untuk presentation, dia punya box macam ni, very simple tetapi dia very high quality. Memang cardboard ini, ya, box ini memang sangat-sangat high quality, sangat tebal. Okay, dia very simple dengan warna putih, logo double C kat atas sini. Kat bawah sini dia punya information, Bel Respiro Eau de Toilette 200 ml. Okay, macam ni, very simple. Kita buka. Memang sangat simple, ya, dengan stiker yang tepek saja kat sini. Ya, dia tepek very simple macam ni sahaja. Okay, di sini dia punya tempat untuk diletakkan. Dia duduk dengan sangat elok, sangat baik. Sebab di tepi sini pun dia ada macam jenis yang foam, ya, untuk dia betul-betul duduk dengan elok kat holder dia ni lah, ya. Tempat sini macam ni very simple. Dan kat bawah sini, kalau kita lihat di sini, dianya memang sangat halus, tulisan yang sangat halus, Chanel made in France 200 ml Eau de Toilette, macam itu saja. Dia memang tak nampak sangat, sangat halus, tulisan dia sangat-sangat halus. So untuk cap ini, tudung dia double C, logo Chanel. Dan kat dalam sini dia ada lagi logo Chanel juga. Okay, double C. Okay, yang ini ialah dia menggunakan magnetic cap. Dia dapat hold botol ini, which is very good, very high quality. Dan dia punya cap ini pun walaupun plastik tetapi dia agak berat juga. So itu adalah untuk presentation. Kita gerak kepada dia punya spray. Kita spray kat tisu. Memang cantik, memang lawa, memang besar dia punya mist, cloudy mist dia tu memang banyak, which is very good. Kalau kita semua kat baju pun memang dia memang dia akan menyebar luas di seluruh badan kita ataupun baju kita. Okey, untuk note di sini, ya, nanti kita akan cakap secara detail lagi. Untuk note di sini sebenarnya very simple, very linear perfume, sebab dia tidak banyak menggunakan bahan, hanya satu line seperti itu saja. Dia macam dari A sampai Z, ya, ataupun dari point A pergi ke point B, dia satu line macam itu saja. Dia tidak terlampau banyak ingredient yang dia gunakan untuk perfume ini. Dia sangat minimalis, tetapi walaupun dia minimalis, ianya memang high quality. Okey, kalau kita lihat mengikut Fragrantica, notes yang dinyatakan di sini ada 4 saja: green notes, grass, leather dan flower. Okey, very simple. Dia tidak ada top, tidak ada middle, tidak ada base. Dia hanya satu line seperti itu saja. Sebenarnya perfume ini diklasifikasikan sebagai green, fresh, leathery, floral. Ianya adalah kategori seperti itulah, ya. Di sini tadi baru saya dah spray tadi. Dia memang sangat segar. Dia memang ada flowery. Dia memang jenis perfume yang green, dan at the same time dia memang ada bau leather juga. Tapi untuk fresh itu memang bau dia sangat-sangat fresh, yang memang sangat menyenangkan. Ya, bau fresh yang sangat menyenangkan. Memang dia betul-betul macam menyuntik semangat kita. Bau citrus, ya, sama ada dia letakkan citrus tapi dia tidak nyatakan ingredient di sana. Biasalah untuk marketing dia tidak akan letak semua bahan yang digunakan untuk satu-satu perfume. Dia hanya mungkin letakkan the main accord for this perfume. Jadi yang selebihnya memang dia tidak akan letak. Mungkin itu adalah salah satu daripada teknik pemasaran untuk mana-mana brand, ya, perfume lah, ya. Memang sangat segar, sangat menyenangkan. Kalau
di hidung dekat pun dia tidak menyakitkan hidung. Untuk green notes itu, ya green notes itu memang immediately memang kita akan dapat. Dia memang betul-betul sangat green. Dia bukan yang deep green, tetapi dia memang green. Green yang betul-betul light green, sepertinya macam kita melihat pemandangan yang sangat indah, ya, pemandangan sama ada di hutan ke ataupun di sawah yang terbentang luas ataupun kebun anggur ke kebun bunga yang berdaun hijau yang sangat segar, memang sedap mata memandang. Dia punya greenness itu dengan warna dengan bau kehijauan itu memang sangat-sangat menyerlah di sini. Tapi dia bukan jenis yang earthy green, ya, bukan jenis yang earthy green. Kalau jenis yang earthy green tu dia memang dia dah mungkin terlebih menggunakan sama ada vetiver di sana ataupun terlebih menggunakan leather di sana. Tapi di sini dia cukup sahaja dan memadai untuk kita dapat hidu bau greenness itu, ya, bau hijau tu rasa sangat segar itu sangat memadai untuk perfume di sini untuk Belle Spiro. Florals, yes, floral memang ianya memang jenis kategori yang floral. Bau dia memang floral ada. Memang start kita spray tu pertama tu memang bau floral tu, tapi jenis floral yang memang white floral lah, dia bukan jenis yang yellow floral. Kalau yellow floral dia akan menyebabkan perfume itu macam warm spicy ataupun soft spicy. But this one is not spicy perfume. Ianya memang betul-betul floral. Dia bukan sweet, ya. Dia bukan sweet, tetapi dia betul-betul bunga, bau bunga yang segar, bau bunga yang manis. Tetapi bukan disebabkan oleh buah-buahan lah. Manis dia, memang manis bunga. Untuk leather itu, leather dia memang ada leather, tetapi leather dia very very smooth, very light. Memang sangat senang di hidu. Memang dia tidak berlebih-lebihan. Ya, bau leather di sini memang tidak berlebihan. Tapi still I can sense the leather vibe di sini, which is macam dia menimbulkan macam ada macam creamy sedikit, lotiony. Dia bau-bau lotion yang sedikit, bau cream sedikit. Dia tidak berlebihan. Ya, kalau kita sapu seperti Chanel lotion Chanel itu, bagi yang pernah membeli lotion Chanel dia akan tahu macam mana. Dia bukan lotion Chanel yang macam untuk range yang Chanel No. 5 ke ataupun Chanel Chanel ke ataupun Allure, dia bukan macam tu. So ada satu produk daripada Chanel juga, dia memang khas untuk body cream. Dia bau dia sangat very 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 lotiony, very creamy, tapi dia bukan jenis yang intense. Dia sangat-sangat light. Dia sangat-sangat light. Memang sangat kalau digunakan bersama dengan perfume ini memang dia sangat ngam. Chemistry dia untuk lock perfume itu selepas kita oleskan di badan dan lepas itu kita spray perfume itu sama dengan lotion tadi, dia memang betul-betul lock dia punya perfume untuk stay longer di badan kita. Ya, itu untuk lotion. Kalau bagi yang ada lotion untuk Chanel, ya. Jadi jangan pakai lotion yang lain lah supaya ia tidak merosakkan bau untuk perfume Belle Spiro itu. Mesti gunakan daripada produk Chanel juga supaya kita merasa betul-betul chemistry produk dia untuk krim dan juga perfume ini. Dia akan bersatu dengan baik dan menghasilkan bau yang baik juga. Supaya ianya kalau gunakan produk lain takut dia akan menghasilkan bau yang pelik juga, ya. Jadi untuk perfume ini memang jenis yang santai, ya, memang jenis yang untuk calm down, untuk relax, untuk senang, untuk tenangkan pikiran, untuk menyuntik semangat dan minda kita selepas seharian bekerja ataupun kita mungkin tension sangat, mungkin banyak kerja, kita boleh gunakan perfume sebagai bahan ataupun alat untuk meditasi. Ya, dengan kita smoke saja perfume ini, tidak perlu banyak, sedikit saja, mungkin satu ataupun dua spray saja, ya, sudah dapat menyuntik semangat kita. Ya, itu untuk interpretasi saya kepada perfume ini. Sebenarnya perfume ini kalau
kita buka, kita selak lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebenarnya memang memang sangat special untuk vacation lah sebenarnya, ya, vacation. Tapi macam kita duduk di Malaysia sini, untuk vacation itu kita tak terasa sangat, sebab kita punya vacation ke Januari, Februari, ke any month kan kita pergi vacation, dia sama saja, tetap hujan, panas sepanjang tahun itu. Tapi untuk di luar negara, memang this one is special for vacation, di mana dia macam spring, summer, macam itu. Jadi ianya sangat meruap dengan baik, sangat bertindak balas dengan baik di chemical badan. Itu yang saya dapat beberapa orang reviewer, ya, YouTube reviewer lah, yang cerita pasal perfume Bioresperio ini memang khas untuk vacation. But for me, saya pernah juga bawa ini, tapi bukan pergi ke luar negara lah, hanya di Malaysia saja. Tapi memang betul, dia sangat senang, sangat menyenangkan. Dia tidak tension, tidak menyebabkan tension. Walaupun bau dia agak kuat di depan itu, tapi selepas setengah jam, apabila saya spray kat badan lah, ya, bukan spray kat baju, ini akan menjadi dia macam elegant, sophisticated. Dia memang easy going, memang sangat senang untuk kita bawa dan pakai. Ianya tidak berlebih-lebihan. Jadi apabila kita spray pun, dia tidak akan menyebabkan rasa janggal ataupun tengik, ataupun orang di sekeliling kita tidak minat dengan bau kita. Yang ini dia memang memadai. Memang dia cukup sahaja untuk kita pergi vacation, tidak perlu berlebih-lebihan. Sebab kita pergi vacation pun memang untuk santai, untuk relax, untuk tenangkan minda, ya, untuk damaikan hati kita. Jadi perfume ini memang sangat sesuai. Mungkin boleh kita ambil atomizer, ya, untuk bawa mungkin 5 ml sahaja untuk kita spray, masukkan di dalam botol seperti itu, spray, dan kita boleh simpan di dalam poket untuk refresh balik setelah seharian kita berjalan ataupun membawa apa, kita berjalan semasa vacation itu. Ianya memang bagi saya personally, memang perfume ini dia bukan untuk gah, ya, bukan untuk gah, untuk meninggi diri, untuk sombong. Macam dia bukan jenis yang agresif. Kalau perfume-perfume yang agresif itu, seperti saya pernah maklumkan, macam Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler, dia memang jenis perfume yang agresif, yang gah, yang sombong, bongkak, macam itu. Memang dia macam raja perfume. Memang semua orang di sekeliling dapat cium bau dia, sebab bau untuk brand daripada Jean Paul Gaultier ataupun Thierry Mugler itu, dia memang sangat-sangat long lasting dan sangat menyerlah. Dan orang-orang di sekeliling kita memang dapat sense kita dari jauh. But this one, no. Dia memang elegant saja. Ya, memang elegance, even in vacation pun dia still kita rasa macam elegance itu, sophisticated, santai. Memang untuk perfume ini. Jadi kalau anda berminat dengan perfume ini, untuk di sini saya ada dua lah sebenarnya, ya. Tapi saya tak ada beli yang Eau de Parfum. Ini ada dua untuk konsentrasi EDT. Ini adalah EDT, Eau de Toilette. Untuk Eau de Parfum, saya pernah try. Bau dia sama, tetapi dia punya longevity dia macam kurang sikit. Ya, kurang sikit berbanding dengan Eau de Toilette. Dan lagipun untuk EDP sekarang, harga dia memang sangat-sangat mahal berbandingnya dengan ini. Okey, nanti saya akan letak dan di ruangan description berapakah harga untuk perfume ini masa dia EDT dan sekarang ini untuk EDT. Dan boleh cek juga dekat website Chanel Malaysia lah, ya, chanelmalaysia.com tu. Jadi nanti boleh di sana, boleh cek lah semak untuk perfume ini. Kalau saya bandingkan perfume ini dengan ada beberapa perfume jenis range yang green perfume, sebenarnya dia bukan 100% sama, tetapi ada, iaitu daripada brand Chanel juga, iaitu Chanel No. 19 yang ini. Okey, Chanel No. 19 Poudre. Ini ialah special lah, ya, special. Sebab untuk Chanel No. 19, dia ada Chanel No. 19 Eau de Parfum, Chanel No. 19 Poudre, this one Poudre Eau
beri paham juga. Lepas itu dia ada audit toilet. Dia ada tiga lah range itu. This one, both of these green floral lah ya, green floral. Tetapi yang ini lebih apa? Light, ya, lebih light, lebih mellow lagi berbanding dengan yang ini. Yang ini dia macam lebih agresif, lebih pekat lagi sebenarnya. Ya, kita try tisu untuk saya bandingkan Bello Respiro dengan Chanel No. 19. Jadi punya spray ini dia sedikit saja, saya tekan sedikit saja dan ianya mist dia sangat cantik. Sedap. Betul-betul sedap, dia macam bau, betul-betul macam bau lotion, bau cream yang bau lotion cream orang-orang atasan, orang-orang yang memang kategori mewah, memang harga very expensive lotion ataupun cream. Itu yang saya dapat hidu di sinilah. Ya memang jenis yang green ya. Betul-betul dia sangat fresh. Fresh, memang green, memang creamy, memang lotiony perfume. Kalau berbanding dengan yang Bello Respiro, ini lagi pekat dia punya greenness itu. Dan di sini juga dia memang floral dan juga woody di sini memang sangat naik. Kalau saya bandingkan ke apa, bandingkan Bello Respiro ini dengan Chanel No. 19 Poudre ini, di sini dia punya greenness memang, this one is better lah, dia punya greenness itu lebih kuat lagi. Tapi yang ni dia lebih mellow, lebih toned down, dia tidak berlebih-lebihan, memang sangat cukup dan memadai untuk kita santai-santai untuk pergi melancong, ya, vacation. Tetapi this one is more stand out and elegance. Memang dia pack everything macam dia sangat sangat eksklusif, memang sangat elegant, sophisticated. Memang sangat jenis yang bagi saya dia anggun lah. This one is kategori anggun mature, ya, seperti itu. Memang dia seksi, ya. Tetapi yang ni dia lebih macam dia still anggun, still seksi, tetapi dia dalamnya lebih relax, lebih santai lagi. Itu yang saya dapat bandingkan di antara kedua-dua perfume ini. Tetapi untuk yang ini, bagi yang nak membeli untuk Bello Respiro, cuba dulu kat tangan ataupun dekat paper strip apabila pergi membeli untuk perfume ini di counter, sebab dia punya reformulation itu memang jauh beza. Sebab saya dah try pun, ya, untuk Eau de Toilette yang ini dengan Eau de Parfum itu dia punya longevity sangat. Eau de Parfum itu dia memang kuat, mula-mula dia betul memang betul kuat, mungkin disebabkan alkohol di depan itu dia sangat kuat, ya. Tetapi by the end dia sangat smooth, dia macam, kalau kita hidu macam ni, dekat macam ni, baru kita dapat hidu dia. Tetapi this one, macam ini pun kita masih boleh hidu lagi. Dan ianya memang sangat menyenangkan, menyegarkan. Jadi untuk kita nak bandingkan ataupun nak beli perfume ini, so saya cadangkan jangan blind buy. Ya, jangan blind buy. Must try. Otherwise memang you confident nak beli, so bolehlah ya, bagi ke website chanel.com.my itu ada di sana ya, untuk jual Respiro, Bello Respiro. Tapi untuk Eau de Parfum lah, yang untuk Eau de Toilette memang tak ada lagi, memang dah discontinue, memang tak ada lagi di mana-mana pun, dia memang tak ada lagi jual untuk Eau de Toilette. So itu saja untuk review Bello Respiro Chanel Eau de Toilette pada kali ini. Kalau suka video ini, klik like. Jangan lupa komen kalau anda pernah menggunakan Bello Respiro Le Exclusive ini. Bagi yang baru jumpa channel saya, jangan lupa subscribe dan share. Ya, bagi yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jaga diri. Bye-bye. Jumpa lagi di video yang akan datang.